Hai korang, sebelum korang menonton, jangan lupa tekan subscribe, like dan share, okey? Dato' Alif Syukri meluahkan rasa terkilan apabila segala kebaikan yang dilakukan sentiasa dipandang negatif oleh segelintir masyarakat. Baru-baru ini, ada dakwaan yang mengatakan dia tidak memberi bantuan kepada orang yang dalam kesusahan dan berhadapan dengan wabak COVID-19. Namun, apa yang berlaku adalah Alif sendiri menjelaskan yang dia sudah menderma berpuluh ribu ringgit namun enggan menghebahkan perkara itu kepada orang ramai. Saya sebenarnya terlalu penat dengan sikap masyarakat dan juga netizen. Buat baik salah dan buat jahat pun salah. Saya bersedekah salah, bagi zakat pun salah. Saya juga ada mendengar ada yang mengatakan saya tidak membantu orang di dalam kesusahan, di dalam keadaan wabak penyakit coronavirus ini. Sebenarnya saya dah banyak bantu, tapi saya senyap sebab tak nak orang cakap riak. Mak saya pun dah pesan, katanya. Biarpun begitu, Alif tetap mahu memberi bantuan dengan menyediakan RM30,000 untuk mana-mana pihak atau individu yang memerlukan dengan meninggalkan komen di Instagramnya.